Kedudukannya dua lagi perlumba yang bersaing di tempat yang ketiga. Namun begitu, yang penting ialah jarak yang ditinggalkannya mampu untuk dipertahankan. Jadi inilah kedudukan semasa tempat kedua yang diungguli oleh peserta Perlis, Irfan Hanania, sambil perebutan tingkat gangsa pula antara Fakhrul dan juga Faizal sedang rancak sekarang ini. Namun begitu, kita akan berikan tumpuan untuk Irfan menuju ke gangsa penamat bagi beliau menamatkan perlumbaan sekaligus berjaya untuk meraih pingat perak. Jadi ada satu lagi susulan yang perlu diharuminya. Jadi bayangkan bagaimana penguasaan yang dipamerkan oleh Amirul. Tiga pusingan yang ditinggalkannya. Jadi itulah kelebihan yang dimiliki oleh juara Atin Koro Bahjur Muhammad Amirul Muhammad Sahab, yang sememangnya berada pada pentas tersendiri. Memiliki potensi yang cukup besar untuk diketegahkan selepas ini, khususnya di pentas antarabangsa. Namun begitu, Irfan Hanania perlu mengharungi 250 meter yang terakhir ini. Bayangkan bagaimana dua kali dia dipintas oleh Amirul dan menuju ke dasar penamat. Amirul sekali lagi berjaya memintasnya bagi terus menjulang ataupun menangi pingat emas dalam acara ini. Sambil itu, atlet Melaka menyaksikan Fakhrul Razi mula memintas kedudukan Faizal yang mendahului suatu ketika di tempat yang ketiga. Jadi percaturan yang baik dilakukan oleh Fakhrul Razi Jailani dari Melaka untuk meninggalkan Faizal Syukur dari Negeri Sembilan dalam perebutan podium yang terakhir pingat gangsa. Sambil Irfan Hanania menuju ke gaisan penamat untuk meraih pingat perak dalam acara lumba jalan kaki 20,000 meter akhir ini. Dari 8 penyertaan, hanya 4 pelumba yang meneruskan perjuangan untuk perebutan 3 pingat yang menjadi pertaruhan. Namun sekarang ini pingat perak hampir pasti menjadi milik Irfan Hanania. Untuk acara ini, beliau akan menuju ke gaisan penamat untuk menamatkan perlumbaan. Jadi pengesahan pingat perak oleh Irfan Hanania Abdul Syahir dari Perlis. Sambil tempat ketiga sekarang ini beralih pula kepada Fakhrul Razi Jailani. Jadi beliau bersaing bersama Faizal Syukur untuk 5 pusingan yang terakhir. Namun pada ketika ini, beliau berjaya untuk memintas dan seterusnya cuba untuk mengekalkan posisi di tempat yang ketiga. Emas 2 tahun lalu berjaya dimiliki oleh A. Prem Kumar, diikuti Mior Muhammad Amirul dan juga Hafiz Firdaus dari Kelantan. Negeri Sembilan Perak dan Kelantan 2 tahun lalu berada di podium, tetapi kali ini kejayaan yang berjaya dimiliki oleh Mior Muhammad Amirul dari Perak, diikuti Irfan Hanania dari Perlis. Dan tempat ketiga yang sekarang ini masih lagi bersaing antara Fakhrul Razi Jailani dan juga Muhammad Faizal Syukur. Jadi apakah kesudahan untuk pelumba ketiga yang akan berada di podium? Dan disitulah berakhir pingat gangsa berjaya dimiliki oleh Muhammad Fakhrul Razi Jailani dari Melaka selaku peserta yang ketiga menamatkan 50 pusingan acara jalan kaki ini. Perak menerusi Amirul, Muhammad Sahak pingat emas, Irfan Hanania
Abdul Syahir pingat perak dari Perlis. Manakala Fakhrul Razi Jalani dari Melaka berkedudukan di tempat yang ketiga. Mohd Faizal Syukur dari Negeri Sembilan sekarang ini yang berjaya mengatasi rakan sepasukannya yang merupakan juara bertahan, Afrem Kumar, gagal untuk meneruskan kesinambungannya untuk mempertahankan pingat emas yang dimenangi di Sukma edisi yang ke-18. Jadi 4 peserta yang berjaya dipintas, 3 peserta berjaya dipintas untuk setidaknya 3 pusingan oleh Muir Muhammad Amirul. Jadi bayangkanlah 4 lagi yang berada di belakang. Kerana itulah mereka tidak meneruskan perlumbaan ini kerana berjaya dipintas lebih dari 5 pusingan. Jadi kedudukan tempat yang ke-4 peserta terakhir dalam persaingan ataupun pemburuan pingat emas, Mohd Faizal Syukur dari Negeri Sembilan yang cuba untuk menyaingi Fakhrul Razi dalam perebutan pingat gangsa, tetapi jelas bahawa pelumba Melaka itu berjaya memintasnya setidaknya 1 pusingan. Dan ketika ini peserta yang ke-4 yang menamatkan perlumbaan ini menuju ke 100 meter yang terakhir ialah Mohd Faizal Syukur dari Negeri Sembilan. Sebelum ini acara lempar cakra, lelaki dikuasai oleh Abdul Rahman Lee dari Sarawak yang mengungguli acara lempar cakra yang baru saja berakhir ketika perlumbaan ini sedang rancak berlangsung. Antara acara-acara lain ialah lompat jauh yang akan melibatkan acara heptathlon, disiplin yang ke-5. 6 peserta bersaing. Manakala lompat bergalah akan berlangsung juga akhir pada 11 pagi ini. Namun begitu, kita sedang memberikan tumpuan kepada peserta yang ke-4 yang masih lagi meneruskan perjuangannya dalam 50 pusingan lumba jalan kaki ini. Muhammad Faizal Syukur, 504 dari Negeri Sembilan, yang gagal untuk bersaing dan menyaingi Fakhrul Razi Jalani untuk perebutan pingat gangsa. Namun begitu, beliau berjaya juga untuk menamatkan perlumbaan ini. Satu kejayaan yang cukup baik dapat melintasi garis penamat biarpun tanpa sebarang pingat. Jadi itulah berakhir acara 20 km lumba jalan kaki 50 pusingan akhir yang menyaksikan Muir Muhammad Amirus Muhammad Sahak dari Perak pingat emas, diikuti pingat perak pula Irfan Hanania, Abdul Syahir dari Perlis, dan gangsa pula berjaya diraih oleh pelumba Melaka Mohd Fakhrul Razi Jailani. Jadi sambil kita menunggu, dan inilah keputusan rasminya yang menyaksikan Perak, Perlis dan juga Melaka berjaya meraih emas, perak dan juga gangsa. Jadi kita akan berehat dulu seketika